Ayah seorang driver ojol, perempuan ini sukses bahkan kerja di WHO. Seorang perempuan bercerita tentang perjuangan orang tua untuk menjadikannya sukses. Ayahnya adalah seorang driver ojek online ojol usai pensiun dari security sekolah. Baik ayah maupun ibunya hanya lulusan SD, namun selalu ingin anaknya bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Usai pensiun dari Sapam, Nisa bersama keluarga pindah ke Jakarta untuk mencari nafkah demi sang anak. Dalam LinkedIn miliknya, Nisa sendiri kini bekerja di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebagai konsultan. Ia juga sebelumnya menjadi asisten dosen di Universitas Indonesia. Nisa sendiri lulusan S2 Epidemiologi dari Imperial College London. Saya mendapatkan gelar ini bukan hanya karena saya. Saya bisa mengejar gelar ini karena waktu yang mereka berikan kepada saya, makanan yang selalu mereka buat untuk saya, nilai yang mereka ajarkan pada saya. Kita tak bisa minta dilahirkan dari keluarga kondisi mana, tetapi kita selalu memiliki kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan yang terbaik. Ia berharap, unggahannya itu bisa memberikan masukan untuk siapa saja yang membutuhkan.